Hubungan dua hala antara Malaysia Filipina terus diperkukuh sama ada secara simbolik mahupun secara tidak langsung. Misi kayuhan keamanan bertaraf antarabangsa antara program terbaru yang juga berbentuk simbolik bagi menyokong perjanjian damai antara Barisan Kebebasan Islam Moro MILF dengan Kerajaan Filipina di mana Malaysia menjadi orang tengahnya. Laporan bersama wartawan Syuhada Hashim di Manila, Filipina. Misi Kayuhan Keamanan Satu Malaysia Peace World Cycling Tour KBRB Satu ASEAN ke Filipina disertai 50 peserta terdiri daripada 15 peserta Malaysia dan 35 peserta Filipina. Cycling here is a peaceful one because most of the cyclists here in the Philippines are friendly and hospitable. So I think friendship from Malaysia and Philippines are good. Konvoi peserta bermula di kawasan Tanah Tinggi Tagaytay melalui 5 daerah menerusi 15 bandar kecil hingga ke lokasi penamat di Kedutaan Malaysia. Kayuhan hampir 100 km ini turut memberi peluang kepada peserta melalui beberapa bandar kecil seperti Silang, Das Marinas dan Bakur. Memang kita menepati sasaran yang kita jangkakan, boleh katakan impak makin lama makin tinggi. Kita nampak macam katakan kita nak pusing AOA Asian untuk mempromosikan keamanan ini. Memang dari peringkat awal kita dapat memang katakan 20%, 30%, sekarang kita dah sampai 85%. Duta Malaysia ke Filipina, Datuk Muhammad Zamri Muhammad Kasim yang menyambut ketibaan konvoi menyifatkan program seperti itu mampu memperkukuh hubungan dua hala, dua negara berjiran. Destinasi seterusnya kayuhan pasukan KBRB ialah Indonesia November nanti. Media ni kita, bila kita join sekali, kita kayuh apa dengan apa peserta-peserta ni, so kita dapat merasai. So dari segi untuk apa reporting kita tu, kita lebih tahulah. Secara keseluruhan, misi antarabangsa ini berjaya mempromosi Malaysia sebagai negara yang selamat untuk dikunjungi. Mesej ceritakan keamanan, misi kayuhan ini berjaya menarik perhatian penduduk setempat. Walaupun dalam kumpulan yang kecil, ia berjaya memberi impak yang besar terhadap hubungan baik antara Malaysia dan juga Filipina. Dan tidak sahaja mempromosikan Malaysia sebagai tempat yang selamat untuk dilawati, malah ia juga mempromosikan Malaysia Tahun Melawat Malaysia 2014. Laporan Syuhada Hashim dan juru kamera Amzari Jamaluddin, Manila, Filipina, untuk berita RTM.